Assalamualaikum. Salam sejahtera. Oh. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Aris TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kemarahan Real Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapura, Satan Talent, Filipina. Rais Hamid, apa hal korang? Check it out now. Ya, berdua-dua, let's go. Come on, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ala Muhammad. Tekan butang subscribe. Ramai request dekat TikTok lah. Tapi aku buat video kat sini lah. Suruh aku buat reaction untuk satu kawat kaki ni. Kawat kaki kadet polis statik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah. Udah, lost start. Kadet polis eh? Oh, aku dulu masa sekolah teknik dulu, kadet polis juga. Sebelum aku masuk askor lah. Dan alhamdulillah juga, masa aku aktif berkawat untuk kadet polis, aku dan kawan-kawan kadet polis aku diiktiraf sebagai Johan untuk pertandingan kawat kaki peringkat negeri Selangor. Ha, nampak? Ada sijil lagi. Masa tu, kita orang nak pergi untuk peringkat kebangsaan tau. Tapi, sekolah tak bagi sebab time tu aku nak SPM. Jom kita tengok video dia dan aku akan bagi reaction. Cuma satulah, korang minta reaction aku kan? Korang tak minta pujian ke? Jadi, kalau mungkin ada reaction yang negatif untuk penambahbaikan, korang kena terima lah. Mari sama-sama kita tengok. Let's go. Oh, alamak. Dia start-start tu kaki dia lambung tu yang mahal tu. Oh, 6 minit juga. Lama juga. Eh, perempuan. Oh, yelah. Sultanah Bahiyah kan? Eh, kan memang ada perempuan? Oh, sorry. Aku tak sure. Selut polis pasukan, eh. Kadet polis P3. Siap sedia untuk diuji, Tut. Terima kasih, Tut. Bergerak ke kiri, kiri. Stand. Bergerak ke kanan, jaga. Stand. Menghadap ke belakang, kanan. Stand. Itu mahal, nampak? Aku tunggu je part tu. Dia sebelum dia nak cepat jalan tu, dia akan zit, macam ke Jackson sikit. Oh, smart. Okay, smart. Yang ni smart. Dia tak pakai ni ya, drill boot eh. Tak dengar bunyi dia cap ah. Rasanya drill boot tu, tapi dia jalan tak pacak kot. Tu pada kau perlahan, perlahan. Dan oh. Tengok orang tepuk. Aku pun suka. Dia smart. Okay, perlahan jalan dia smart, babe. Perlahan jalan dia smart. Dia tak jatuh tumit. Menghadap ke hadapan kanan. Stang. Buka barisan dia tu. Yes. Oh. Alamak. Oh, okay. Dia dapat pick up. Tadi dah salah langkah dah tu. Kenapa dia tahan step ah? Alamak. Tengok, dia punya bukaan dia dah tak sama dah. Sebab yang tengah ni dia tahan step. Jangan tahan step. Jalan macam biasa je. Kau dah training benda ni selalu hari-hari dah.
Ha, lepas tu jarak dah lain dah. Ha. Tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Ke kiri, kiri. Sun. Kiri, go. Itu memang identiti. Tak tahu lah, masa dalam askar aku tak belajar tau yang kena lambung kaki tau. Tapi dalam kadet polis ada identiti kot. Yang tu smart, babe. Dia kalau penonton tengok tu, dia macam wah, macam tu. Dia tak pacak kaki lah. Tukar langkah, check up, tukar langkah, check up, tukar langkah, check up. Aku tengah tengok, dia pakai drill boot ke dia pakai kasut biasa ni? Alamak, alamak, alamak. Alah. Alah. Salah komand ke salah ni? Yang kawat ni. Alah, alah, alah. Allah. Alah. Aduh. Ni silap-silap yang meja ni. Orang kata salah-salah yang dia punya. Oh, dah habis dah. Okey. Jadi mungkinlah adik-adik daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sultanah Bahiyah ni boleh dengar apa yang abang nak cakap. Ya. Dan ini adalah bukan komen nak mengecam. Ini komen untuk penambahbaikan di masa hadapan. Alright. Pergerakan yang dekat dalam pembarisan tu, dia tak sharp. Dia macam melirit. Sepatutnya nak nampak smart lah. Oh, dia pusing lah. Menghadap ke belakang, ke belakang, tak, tak. Ha, dia punya pusing tu bukan dia zerap macam tu. Dia kena sak. Ha, tu kalau buat beramai-ramai tu memang sak. Memang smart lah. Bahasa komand yang bagi komand tadi, dia punya IC tadi tu, yang tu selera masing-masing. Kalau adik-adik yang dekat dalam pembarisan tu dah faham, dah selesa, tak ada masalah. Cara berjalan, dia punya synchronization tu smart. Hayunan tangan pun okey, tak ada masalah. Cumanya dia punya kaki tu, dia macam tak pacak tumit. Ha, dia kalau pacak tumit ni, selain daripada dari segi visual dia smart, bunyi pun lagi smart. Oh, kok, kok. Ha, macam tu lah. Tu pandangan abang. Masa perlahan jalan tadi, ha, yang tu memang nampak sangat. Yang dekat masa dah buka barisan tu, barisan tengah, dia macam tahan step. So, bila dia tahan step, tiba-tiba di antara barisan pertama dan barisan kedua tu, dia macam ada gap. Ha, berbeza dengan barisan kedua dan ketiga tu, gap dia tak besar sangat. Ha, jadi, benda tu pun nampak cacat dekat mata yang nak ni lah, nak menjuri kan tu. Yang lain-lain, yang kesilapan-kesilapan obvious tu lah. Ha, yang tu abang tak sure sama ada salah yang bagi komand ataupun dekat dalam yang berkawat tu yang confused. Ada dua tadi kan, masa nak pusing ke belakang. Lepas tu yang last sekali, masa hentak kaki pun ada yang hentak kaki kiri, ada yang kanan. Jadi benda tu, insyaAllah lah, mungkin pada yang ni, yang abang tengok video ni, mungkin ada pertandingan lagi lepas ni. Dan juga yang anggota Bino Farm lain. Ha, dia dalam kawat ni, dia smart, sharp, sharp. Oh, macam tu. Gerak ke kanan, lanjut. Oh, macam tu. Ha, tu abang kalau dalam tentera yang real lah. Ha, kita orang kawat dia, wah, dia lain sikit. Sekiranya korang suka dengan video aku, boleh share. Dan kalau ada sebarang komen, boleh komen juga dekat bawah. Jangan lupa tekan butang like, butang subscribe, juga butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Adik-adik dekat sekolah, sila masuk unit beruniform yang ada kawat-kawat ni. Memang best. Memupuk disiplin dan semangat kerja sama. Tak apa. Masa sekolah-sekolah ni, dia gelap-gelap sikit tu normal lah kan. Barulah kita ganas. Semoga maju jaya lagi untuk SMK Sultanah Bahiyah dan juga semuanya supaya dimudahkan urusan dan mudahkan rezeki tu lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye.
See ya, nampak? Dia askar macam ni, polis dia macam ni. Yeah.